Salam Media Sriwijaya. Wajahnya sumringah ketika menerima simbolis kunci mobil R3 GL warna coklat susu di halaman kantor BRI Cabang Palembang Sriwijaya, Jalan Basuki Rahmat Palembang, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Sugiman, nasabah BRI Cabang Unit KM 5 Palembang yang beruntung memenangkan hadiah utama sebuah mobil Suzuki R3 pada semarak undian panen hadiah Simpedes BRI Palembang Sriwijaya periode semester 1 tahun 2022 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu tanggal 16 November lalu. Bersama anak dan kedua cucunya, Sugiman seolah tak henti tersenyum, bahkan matanya berbinar memandangi mobil Suzuki R3 yang sebentar lagi akan dibawanya ke rumah. Usai penyerahan kunci secara simbolis oleh pimpinan BRI Cabang Palembang Sriwijaya Elizabeth Primasari ditemani beberapa staf baik dari BRI Palembang Sriwijaya maupun dari BRI Unit KM 5 Palembang, Sugiman mengaku menjadi nasabah setia BRI sejak tahun 1999. Waktu itu saya baru datang dari Jawa ke Palembang sini. Dulu nabung di BRI karena belum banyak bank yang lain. Kalau sekarang masih tetap nabung, ya karena alasan sudah telanjur percaya dengan layanan dan keberadaan BRI. Saya pilih BRI karena sudah terpercaya, aman dan tidak was-was. Kantornya ada di seluruh Indonesia sebagai bank pemerintah pula. Itu sebabnya kita seluruh keluarga nabung di BRI. Bukan karena pas dapat hadiah ini saja, tapi sejak tahun 85-an itu sudah jadi nasabah BRI. Terkait dapat hadiah ini, sejujurnya terkejut pas dikabari Mas Heri dari Unit KM 5 Palembang bahwa saya mendapatkan hadiah mobil. Begitu terima telepon, awalnya tak percaya tapi ternyata memang benar, kata Sugiman yang mengaku Suzuki R3 yang diperolehnya cuma-cuma dari undian semarak panen hadiah Simpedes BRI periode semester I tahun 2022 ini akan dipakai sendiri sebagai kenang-kenangan dari berkah. Jadi aku yakin banget sama BRI ya, Pak. Ada ini ya BRI mobilnya. Ada nggak, Pak? Ada. Dimanfaatin, Pak, buat usaha ya, Pak. Apa Brimo? Buat transaksi apa aja, Pak? Sementara kan baru buat ini, jadi untuk beli pulsa, untuk transfer ke keluarga, untuk apa lain-lain yang Primo. Pak, kemarin kebayang nggak, Pak, dapat mobil? Terkejut. Nggak mimpi, Pak? Mimpi nggak, Pak? Karena kemarin kan dikasih pas sama Pak Heri itu malam-malam kan. Pikir saya apa anak saya ada musibah, kan? Jadi kemudian terkejut. Terkejut ya, Pak? Nanti sebelumnya nggak bayangin, Pak. Nggak bayangin sama sekali. Kami, ibu waktu sambutan, Pak, dia nasabah BRI juga, tapi dia nggak bayangin, nggak dapat, Pak. Menjusin apa yang dapat? Dia sama BRI, karyawan BRI. Sudah dapat ya. Ini memang gak di setting. Ya. Berdasarkan poin yang ada di setiap lipatan 100.000 dapat satu nomor undian. Jadi kemungkinan dapat masih ada. Masih ada. Satu keluarga, Pak, berarti BRI semua. Iya, di BRI. Ini anak menantu juga di BRI. Cuma saya arahkan ke BRI. Pimpinan BRI Cabang Palembang Sriwijaya Elizabeth Primasari menyebutkan bahwa hanya BRI yang setia dan konsisten menggelar undian berhadiah bahkan dilakukan per cabang. Bukan saja rutin menggelar dua kali dalam setahun namun tetap memanjakan pelanggan dengan hadiah yang bertabur mulai dari mobil, berbagai jenis motor, televisi berbagai ukuran, dan hadiah menarik lainnya, katanya di sela penyerahan hadiah utama kepada Sugiman. Menurutnya, BRI sebagai bank milik pemerintah bukan saja memanjakan pelanggan dengan taburan hadiah namun berbagai fasilitas tercanggih dipersembahkan untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah setia BRI. Hanya bank BRI yang bisa yang masih tetap eksis, ya. Eksis setiap cabang selalu setia untuk memberikan apresiasi. Ada rencana lebih meningkatkan jumlah tabungan? Insyaallah. Nama lengkapnya siapa, Pak? Sugiman. Sugiman teman. Dimas Karebet.